Halo, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan Ibu Vina dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas materi statistika, yaitu tentang ukuran pemusatan data. Adapun kompetensi dasar pada materi statistika. Dan berikut tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Apakah statistika itu? Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang data, mulai dari pengumpulan, penyajian, analisa, sampai kesimpulan. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai penerapan statistika? Misalnya, tentang minat siswa dalam pemilihan bakat dan minat, ukuran sepatu, tinggi badan, berat badan, bahasa dan kepadatan penduduk. Data juga dapat disajikan dengan mudah loh anak-anak. Misalnya menggunakan tabel, atau bisa juga menggunakan diagram, seperti diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Untuk mendeskripsikan data, ternyata ada dua macam, pemusatan dan penyebaran data. Nah, anak-anak, pada video kali ini yang akan kita bahas adalah tentang pemusatan data. Pemusatan data adalah suatu nilai dari sekelompok data yang mewakili data tersebut. Pemusatan data dibagi menjadi tiga, yaitu min, modus, dan median. Seperti apakah min, modus, dan median? Mari kita simak penjelasan berikut. Pada saat upacara bendera, kita sering memperhatikan teman-teman kita. Terkadang tanpa sadar, kita membandingkan tinggi rendahnya teman-teman di dalam upacara tersebut. Ada yang tingginya 170 cm, ada yang tingginya 165 cm, ada yang tingginya 150 cm, bahkan ada yang tingginya 140 cm. Namun, jika kita mencoba mendata tinggi tiap siswa, pasti hasilnya akan mengacu pada suatu nilai tertentu, yang biasa kita sebut dengan rata-rata. Min atau rata-rata itu merupakan ukuran pemusatan data yang paling banyak digunakan. Min adalah nilai-nilai data dibagi banyaknya pengamatan atau banyaknya data. Jika ditulis dalam rumus, maka bentuk umumnya akan seperti ini. X bar sama dengan sigma X per N. Dimana kita tahu bahwa X bar ini merupakan min. Sigma X merupakan jumlah data dan N merupakan banyaknya data atau frekuensi. Berikut salah satu contoh dalam penggunaan rata-rata atau min. Bagaimana ya mengerjakannya? Oke, mari kita simak penjelasan berikut. Anak-anak, kita tahu bahwa rumus min adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Maka, ada tiga cara untuk menentukan suatu rata-rata. Yang pertama, kumpulkan semua data tinggi badan siswa.
Yang kedua, jumlahkan semua seluruh bilangan yang menyatakan tinggi badan siswa. Yang ketiga, bagilah nilai tersebut dengan banyaknya jumlah siswa. Jadi, untuk menjawab soal tadi, maka kita tulis X bar sama dengan 145 ditambah 155 ditambah 160 ditambah 163 ditambah 157 ditambah 158 ditambah 162 per 7. Maka X bar sama dengan 1100 per 7. Sehingga X bar sama dengan 157,14 atau sama dengan 157. Jadi, tinggi rata-rata dari 7 orang tersebut adalah 157 cm. Contoh yang kedua. Ada sebuah tabel yang berisikan data nilai ulangan harian matematika di kelas 8A. Untuk menjawab soal tersebut, maka caranya sama seperti soal yang pertama tadi. Kita tulis rumusnya terlebih dahulu. Min sama dengan jumlah data per banyaknya data. Nah, anak-anak, jika kalian lihat pada tabel, ada baris nilai dan baris frekuensi. Artinya, untuk anak yang mendapatkan nilai 5, ada sebanyak 5 anak. Untuk anak yang mendapat nilai 6, ada sebanyak 8 anak. Begitupun seterusnya. Maka, kita dapat mengimplementasikan rumus dari suatu rata-rata, yaitu min sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Ya, artinya min sama dengan 5 dikali 5 ditambah 6 dikali 8 ditambah 7 dikali 6 ditambah 8 dikali 9 ditambah 9 dikali 3 ditambah 10 dikali 1 dibagi dengan 32. Maka min sama dengan 25 ditambah 48 ditambah 42 ditambah 72 ditambah 27 ditambah 10 dibagi 32. Maka min sama dengan 224 dibagi 32, yaitu sama dengan 7. Maka min atau rata-rata itu yang kita peroleh adalah 7. Kita lanjutkan materi kita yang kedua, yaitu tentang median. Median adalah nilai tengah dari suatu data. Lalu bagaimana, Bu, cara menentukan nilai tengah suatu data? Nah, anak-anak, untuk menentukan median, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan datanya terlebih dahulu. Ya, jadi kita harus mengurutkan datanya dari yang terkecil sampai terbesar. Cara untuk menentukan median ada dua. Yang pertama, jika datanya ganjil, maka pilih salah satu angka yang berada di tengah. Jika datanya genap, maka jumlahkan dua angka di tengah dan dibagi 2.
Berikut contoh dari median. Di samping ada suatu tabel yang berisikan data nilai ulangan harian matematika di kelas 8A. Nah, untuk menyelesaikannya, kita amati tabel tersebut. Bisa kita lihat bahwa penulisan nilai sudah terurut dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Ya, dari nilai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka yang harus kita lakukan adalah menghitung banyaknya siswa atau menghitung total frekuensinya. Maka kita hitung 5 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 3 ditambah 1 merupakan 32 siswa. Karena 32 siswa merupakan data genap, berarti untuk menentukan median kita harus mengambil 2 angka yang berada di tengah, kemudian kita bagi 2. Kita ambil 2 angka yang berada di tengah, yaitu urutan ke-16 dan ke-17. Nilai ke-16 dan ke-17 adalah 7. Maka untuk menghitung nilai median, yaitu 7 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 14 dibagi 2 sama dengan 7. Materi yang ketiga adalah modus. Modus adalah nilai yang sering banyak muncul dalam suatu data yang memiliki frekuensi terbesar atau terbanyak. Contohnya, di sini ada sebuah tabel, di mana tabel ini berisikan tentang data nilai ulangan harian matematika kelas 8A. Nah, untuk menjawabnya, bisa kita amati tabel berikut. Bisa kita lihat anak-anak, di dalam tabel ada baris nilai dan baris frekuensi. Penulisan nilai pun sudah urut dari yang terkecil sampai terbesar. Begitu juga banyaknya siswa pada tiap-tiap nilai. Maka di sini untuk menentukan modus, mencari angka yang sering muncul atau paling banyak muncul. Dari tabel ini terlihat bahwa nilai yang paling banyak diperoleh oleh siswa adalah nilai 8, yaitu sebanyak 9 orang. Maka nilai modus pada soal ini adalah 8. Nah anak-anak, kita sudah mempelajari tentang min, median, dan modus, yang mana kita tahu bahwa min adalah rata-rata suatu data, median adalah nilai tengah suatu data, dan modus adalah nilai yang sering banyak muncul. Sangat mudah kan anak-anak? Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dari Ibu, sampai jumpa.